What's up boy? Salam jelek dari monyet jelek. Salam cantik dari cantik. Balik lagi buat kita gemuk. Oke Tom, kali ini kita bakal bahas apa yang lagi panas sekarang. Pak Ahok. Pak Ahok sekarang yang lagi di demo. Tapi tenang, video ini bukan untuk kita membela siapapun. Kita gak dibayar kan? Enggak. Gak dibayar Pak Ahok, gak dibayar pihak lain untuk bikin video ini. Biar kalian kampanye juga ikut anti ini anti itu. No, kita hanya mau mendompleng yang lagi naik. Dompleng itu kayak kita mau numpang naik. Karena kita bukan YouTuber terkenal, MBR. Jadi kita harus cari sesuatu biar kita. Oke. Oke, jadi kali ini kita gak perlu lama-lama. Challenge kita kali ini adalah namanya Ahok. Oke, Pak. Oke, Pak. Satu, dua, tiga. Pak Ahok Challenge. Bingung kan? Jadi kita berdua bakal niruin apa yang dia bicarain. Cara-cara bicaranya. Aku itu harus begini-begini. Ya gak tahu sih cara ngomong. Iya sih, kita berdua. Jujur aku gak, aku sendiri gak pernah ikut tentang politik kamu. Apalagi sih dia. Oke, di sini kita punya challenge lagi, punya properti pembawa acaranya menggunakan jas, kita tidak punya jas, jadi kita di sini pakai sweater adiknya Gajah. Dia menggunakan ini dasi, kita tidak punya dasi, kita pakai kabel charge. Dia menggunakan kemeja putih, ha ini oke. Kalau Pak Ahok di sini menggunakan baju kotak-kotak, kita udah siapkan baju kotak-kotak. Oke, mau lihat challenge-nya? Kita sweet, siapa yang dulu jadi Pak Ahok? Yang menang apa? Yang menang jadi Pak Ahok yang kali jadi pembawa acara. Satu, dua, tiga. Batu-batu begitu. Iya. 5, 6, 7, go. Ya. Yang betul ya, no. 1, 2, 3. Oke, aku jadi Pak. Oke, aku jadi Pak Ahok, go. Wah, bos harus pakai banyak properti ini. Pak Ahok menggunakan baju kotak-kotak. Ya ngantuk, udah 3 kali lu dihayam-hayam. Udah mirip Pak Ahok, putih, Cina. Roti. Begitu aja. Oke, let's go to challenge Pak Ahok. Iya nih. Apa tahu enggak? Bapak itu sebenarnya lebih famous daripada artis Indonesia loh, Pak. Wah. Kalau soal itu saya enggak tahu ya. Pak, aduh, sampai aku cuma senang foto-foto sama Bapak. Kalau itu mungkin kembali lagi. Ya, kalau Tuhan bilang Pak Ahok harus jadi selebriti. Ya, Bapak, saya jadi selebriti. Tapi saya intinya saya tidak mau jadi selebriti. Saya ingin menjalankan tugas saya. Dan saya, ya saya, begitu. Begitu, Pak. Iya. Tapi Bapak pernah kayak, Bapak memang mimpi mau jadi presiden atau gimana, Pak? Untuk itu ya, saya kan udah bilang sama keluarga saya. Kalau memang saya mati, saya jangan dikremasi sih. Langsung saya kremasi di Bangka Belitung. Ya, kalau untuk menjadi presiden, ya kembali lagi kan. Kalau Tuhan bilang, oh kamu harus jadi presiden, ya kita tidak bisa menolak. Tapi kalau Tuhan bilang, oh lebih baik kamu pulang, karena kamu sudah menderita di sini. Jadi saya mendingan pulang, begitu. Mas Bapak pulang kemana ini? Pulang ke rumah buat makan sate. Oh gitu ya, Pak. Pak Ahok mungkin punya gak cita-cita jadi YouTuber, Pak? Wah, untuk itu ya saya mungkin kan sekarang sedikit melihat tentang YouTuber-YouTuber. Ada satu YouTuber itu mereka berdua. Mereka pengen banget jadi YouTuber, tapi sampai sekarang mereka bermaksa untuk jadi YouTuber ya. Tapi gak bisa. Menurut saya sih, kalau memang Tuhan berkehendak buat mereka berdua menjadi YouTuber, mereka bisa jadi YouTuber. Jadi di sini sebenarnya kembali lagi kepada takdir kita ya. Kalau memang kita ditakdirkan tuh, ya saya
sih hanya menjalankannya seperti itu. Selesai. Oke. Bagaimana Gavin? Kamu tahu nggak mirip sama sekali? Bagaimana? Monyet udah mirip seperti Pak Ahok. Enggak. Pak Ahok minta maaf sekali lagi, ini bukan untuk menghina kita. Tapi masalahnya Pak, dia sama sekali gak bisa ngikutin Bapak. Iya Pak, kalau Bapak lihat video ini, Pak, saya minta maaf. Dan tertawa, sekarang giliranmu. Kita change, oke? Okay, go. Sekarang gajah yang jadi Pak Ahok. Oke, kita mulai. Sekarang gajah yang ditantang jadi Pak Ahok. Challenge pun dimulai. Let's go. Oke, selamat pagi Pak Ahok. Pagi. Kita kembali ke ini ya. Senang sekali bahwa Ahok bisa hadir. Sama-sama. Sama-sama. Di tengah. Mungkin Pak Ahok lebih gini ya, bisa ya? Pak Ahok ya seperti itu. Oh, kok aku jadi Pak Ahok? Kembali lagi. Oke. Jadi Pak Ahok, kita ini datangkan mengundang Pak Ahok jauh-jauh. Pak Ahok kemarin baru pulang dari Bangkok. Pak Ahok nggak kangen sama kampung halaman? Wah, di Bangka? Sebenarnya kangen pasti. Kalau saya pada di sana semua. Ya. Ya. Terus, kenapa dengan saudara-saudara Pak Ahok di sana? Apa hubungannya sama Pak Ahok kangen dan saudara-saudara Pak Ahok yang ada di ini, di Bangka? Setiap minggu saya berkunjung ke sana, Pak. Saya bukan Bapak, saya saya masih muda. Saya jadi minum Bapak. Panggil saya saja. Kok Anda cerewet kayak gitu sih? Saya bercanda-bercanda. Pak Ahok, kita lanjut ke pertanyaan yang lebih serius. Pak Ahok, ini kok kenapa Pak Ahok suka banget menggunakan baju kotak-kotak? Karena kenapa saya suka pakai baju kotak-kotak ini? Baju kotak-kotak bikin saya langsing. Wah, kok bisa? Sebentar, Pak Ahok kan pakai kacamata. Kenapa kacamata? Karena kan biasanya tuh ya, kayak kita-kita gini pada gendut-gendut semua tuh. Kalau pakai baju kotak-kotak kata langsing. Seneng saya pakai baju kayak kotak-kotak begini. Oh, jadi ada hubungan Pak antara Bapak jadi gubernur sama Bapak langsing? Oh iya. Apa Pak hubungannya? Hubungannya adalah gini loh. Oh, Bapak lagi flu? Iya. Wah, udah tutup Pak. Wah, bisa lanjut Pak. Jadi gini. Kok berubah Pak? Tadi kan iya jadi gini Mas. Coba apa Pak hubungannya? Ayo Pak, lanjut sebelum selesai Pak. Oke Pak, untuk yang terakhir kali, untuk yang pertanyaan terakhir, apa yang Bapak ingin sampaikan ke YouTuber-YouTuber Indonesia, apalagi ke YouTuber yang bernama Degamon 10? Apa yang Bapak mau sampaikan biar mereka itu stop jadi YouTuber karena mereka bakal gak terkenal-terkenal? Jadi gini, untuk YouTuber dulu Pak. Untuk YouTuber, apapun yang kalian lakukan, tetap terus berusaha. Ini kok udah jadi ini ya, Kelly. Tetap terus berusaha. Jangan berubah tetap dong Pak. Oh, karena ini turun makanya berubah Pak. Oke, iya. Ya karena untuk rakyat YouTuber. Rakyat atau YouTuber Pak? Oh ya, sorry Pak. Dia wartawan gak bagus sih, selalu ini terus ya. Jadi begini, untuk para rakyat YouTuber, kalian walaupun gak famous atau apapun, itu tidak apa-apa. Teruslah berusaha. Karena apa? Setelah video ini, mungkin kalian akan jadi famous. Ya, dengar itu. Kalian tidak apa-apa. Untuk Degamon 10. Untuk Degamon 10. Bapak kenal mereka tidak? Pernah saya lihat sekali videonya. Apa videonya? Tahan Muncul Challenge. Oh itu bapak. Iya. Cepat sekali ada muncul di trending YouTube itu. Wow, tahun berapa itu? Tahun udah 100 tahun yang lalu kayaknya. Oke lanjut Pak, jadi itu. Untuk Degamon 10, mungkin sebaiknya memang kalian stop bikin. Kenapa Pak? Karena gak lucu sama sekali. Wah, ya? Berarti dikat aja Pak. Dikat? Mending stop, karena memalukan rakyat Indonesia. Ya? Tolong. Jadi itu Pak, pesan-pesan terakhir buat Degamon 10. Oke, pemirsa, itulah sekilas dari Bapak Ahok. Terima kasih yang sudah mencoba datang di acara kita. Degamon mencintai kalian semua. Yeay!
Oke, garing kan video kita. Suka. Tapi tidak apa-apa, kita tetap bikin. Oke. Makanya Pak Hock bilang suruh cut video. Oke, itulah challenge kita. Itulah challenge kita. Hari ini tidak lucu, tidak ada apapun. Sekali lagi video ini bukan sama sekali menghina Pak Ahok. Bukan sama sekali kampanye buat mendukung Pak Ahok. Kita bukan dibayar oleh partai. Kita hanya pengen menjadi YouTuber. Walaupun pengen banget kita terkenal. Tolong ini loh sana. Please bikin kita jadi terkenal ya. Iya itu maksudnya tenot. Oke. Sampai jumpa di challenge kita selanjutnya. Itu adalah tentang balon. Tentang balon. Mau tahu seperti apa? Tunggu video kita selanjutnya. Tetap di kamu. Tom, let's go. Tos berpesan. Teman-teman, jangan lupa like video ini. Oh, bareng-bareng. Komen video ini. Apa lagi? Komen, oh udah, share video ini dan jangan lupa subscribe channel kita. Yeay!